Selamat jalan sahabatku, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dunia hiburan menangis, Tamara Bleszinski berduka, Ferry Ardiansyah hingga Marini Zumarnis ucap belasungkawa. Dunia hiburan menangis kehilangan salah satu sosok berbakat di dunia seni peran, artis Tamara Bleszinski berduka. Kabar duka dibagikan lewat akun Instagram Tamara. Unggahan tersebut langsung menjadi sorotan publik. Kolom komentar banjir ucapan belasungkawa dan juga doa. Rekan artis pun tak ketinggalan menuliskan ucapan belasungkawa. Sebut saja Marini Zumarnis, Ferry Ardiansyah dan juga Alvin Adam. Selamat jalan sahabatku, tertulis di sosial media. Ferry Ardiansyah mengungkapkan momen tak terlupakan bersama sosok yang sering mewarnai dunia hiburan tanah air ini. Kebaikanmu dan karyamu tak akan kami lupakan, tulis Ferry Ardiansyah di kolom komentar. Tamara membawa kabar duka Emil Gehem meninggal dunia. Emil Gehem merupakan salah satu sutradara kondang tanah air. Ia telah mengeluarkan karya-karyanya berupa ribuan sinetron, film televisi, FTV, dan film layar lebar. Tamara pun mengenang kepergian Emil Gehem, turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya sutradara Emil Gehem. Terima kasih Bang Emil, bertahun-tahun, beliau begitu sabar dan baik mengarahkan aku di sinetron-sinetron, Hikmah, Ikhlas, Putri Cantik dan Iman, yang sampai sekarang pun masih ditonton bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Bang Emil, begitu berjasa UTK karirku di dunia seni peran. Rest in love and peace Bang Emil. Terima kasih ya. Aku akan selalu ingat pesan-pesan An dan canda tawamu RIP Emil Gehem. Sutradara hebat Indonesia, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, tulis Tamara.